Shalom, selamat malam Menban Takrina, salam sehat Menban Takrina. Berngisi sendah, berngisi peduakan kita ngelakukan ibadah pekan doa ibas berni enda. Sekatakan bujur men Tuhan, amin ape silakukan secara live streaming. Tetap meriah ukurta semangat kita. Apa kabar Kalimantan? Apa kabar Jakarta? Sebab pekan doa atas kali enda silakukan secara klasis-klasis Jakarta Kalimantan. Mari si puji Tuhan ibas kita memasuki persiapan ibadah ta. Anu semangat rendah kita, satukanlah hati kami. Shalom, ras menjua-jua manbanta krina. Pas beringenda kita melakukan kebaktin pekan doa. Beringi si peduakan secara klasis Jakarta, Kalimantan. Sopesie ingatkan kami, ras imbo kami manbanta krina, papa nande turang ras nina. Gelah subscriber do krina channel GBKP khususna ibas klasis Jakarta Kalimantan. Lalu bagai krina channel GBKP klasis Jakarta Kalimantan banci berkembang armuhulina tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja ta. Lalu bagai puji Tuhan perkembangan jemaat ta pekari banci armuhulina. Maka masuk kita ku kata penaruh ibas berngenda juah-juah manbanta ngawan perpulungan Tuhan Yesus Kristus. Siung putih pekan doanta wari berengi peduakan. Radu ras kita krinar toto guna jabu keluarga perpulungan gereja ras masyarakat ingan ta tadi. Tema renungan ta wari berengi enda ema muat bagin ibas artoto. Alu metru ukur mari dage si sembah Tuhan
si metah krina isi pusuh ras ketibal geluhta, jana si neskan diri taman bana arah pertotonta. Mari ras kita artoto. Bapa kami ceringan ibas kerajaan surga, lar ngadi-ngadi kami ngadap ras ngatakan bujur man banu Tuhan. Jabas beringenda, banci dengar kami, anak-anak nu, jemaat GBKP, terkhusus ibas, klasis Jakarta Kalimantan, mengikuti ibadah pekan dua berngisi peduakan, secara live streaming, ibenakan di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Cili Tenari. Pengharapan kal kami Tuhan, kam sinumani ibadah kami dah, kelah banci pe erdalan krina lumhuri. Secara khusus tertoto kami karena kemahendu, Pendeta Asnila Brutarigan, temani duya, ajari duya, kelah ibas mimpin ibadah kami pe, di dalam kena tugas-tugas na bagi singena tendu saja. Jana krina pe kami anak-anak du, jemaat GBKP, khususna klasis Jakarta Kalimantan, banci ngaloken kata andu ibas berngenda. Kam dage sinmani ibadah kami Tuhan, sebab roh kami arah anak andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari si puji Tuhan arah kitab Dendenta nomor 310 siwa sendekan ayat sadaras si peduakan. Alu Muhammad Perpulungan Ipindo Tenis. Kebatin pekan doa berngi pedua kenenda. Ibenaken ibas kelar di bata bapa sin jadi kendoni ras isina kerina. Ibas kelar Yesus Kristus si ertoto guna keselamatan duras kerina isidoni. Ibas kelar kesasi badia si pengasup kam ertoto guna diri ras donienda. Perkua ate ras damai ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesasi badia ras kam krina gelah. Amin. Invokasion ta ibuat ibas Kejadian 24 ayat 12. Ertoto suru-suru hendai nina, O Tuhan di bata tuanku Abraham, bahanlah maka sesura surangku sendah, cena ingatlah padandu ras tuanku Abraham. Sialo yalu rende kita, O Tuhan kam tetap tedeku man bandu.
perpulungan Banci Kamkundu. Turang rasenina, Tuhan ta Yesus Kristus ngena artikel nandangi keluarga. Teridah arah kerja ardemu bayu ikutakana. Ipe sikapna, ipe kena kenana, semakala teridah kekurangena. Bagai pei pepalem Tuhan Yesus mami Petrus basakit pinakit nari. Ipasu-pasu Tuhan Yesus anak-anak. Ipe kekena anak perana ikutanain singgo mate rasidebana. Keluarga me ingan Tuhan Yesus encibalken kekelengan. Tuhan Yesus mabai isi jabu gela ermediate manjabuna ras sekelewetna. Krina isi jabu ikut ertoto, notokan kegeluhan jabu ras jabu-jabu sekelewetna. Notokan perpulungan dengan masyarakat inganna tading. Ibas jabu enarimin maler pasu-pasu dibata mankala sideban. Paksa tenang man banta. Perpulungan sinekelengi Tuhan, ibas kesadaran ta nandangi kelemahan ras keterbatasan ta. Marilah kita mindo perkuat ate dibata. Ras mindo gelak kita ia lemi dengan ipengasupna ngikutkan sura-surana. Turang rasenina, meriah ukur Tuhan ngidah kita. Si Rahman bana ibas kini terukan ukur mindo
pengalami dosa. He makanina di bata man banta. Aku mau dibata sinepadoni enda alu kemuliaanku. Aku setia man bandu. Perkeleng atiku tetap rasa lalap. Amin gia kam rusur langikutkan sura-surangku. Keleng atiku la urak man bandu. Kualemi dosandu. Rasku berikan kengasupan man bandu ertoto. Guna seisi jabundu ras sekelewetnu. Ernalemlah man bangku. Sebab aku kap ulu gegehndu. Mari sidengkakan persembahan pujin Trio Mamre GBKP Runggun Cijantung. Thank you.
terpuji gelar di bata arah persembahan pujian trio Mamre GBK Perungunci Jantung. Perpulungan sini kelengi Tuhan, sepaksana kita ngaloken kata di bata. Mari ras kita lebih ertoto, guna ngaloken kata di bata. Babai kami bas bahasa Indonesia, ras kari renungan nape ipesak kami bas bahasa karo, bas bahasa Indonesia. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Menaikkan doa dan pujian kami kepada Tuhan. Sekelasis Jakarta, Kalimantan. Kami mengarahkan hati kami bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan. Yang kami di Jakarta, di Depok, di Klender, di Bogor, di Pondok Gede, di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan. Kami satukan hati kami saat ini beribadah kepada Tuhan. Di dalam kami melaksanakan pekan doa hari yang kedua. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tenang hati kami dan teduh jiwa kami. Kami menerima firman-Mu bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Sehingga setiap kami yang menerimanya, sungguh-sungguh kami merasakan kuasa kasih Tuhan. Dan kami mau memberi diri menjadi pendoa-pendoa sapaan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan izinkan dalam menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami. Kami datang kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan di dalam kita melaksanakan kebaktian pekan doa hari yang kedua malam ini diambil dari Kisah Para Rasul, atau dalam bahasa Indonesia Perbahanan Rasul-Rasul. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 6 kami bacakan bagi kita sekalian. Begini firman Tuhan. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Siria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai, kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, mejuah-juah salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Menurut kita, doa itu kewajiban atau kebutuhan. Menurut kita, doa itu kewajiban atau kebutuhan. Jika doa kita pandang semata-mata hanya kewajiban bagi kita, bisa jadi itu akan menjadi sebuah beban yang berat untuk melakukannya. Bahkan beban itu semakin berat
kalau jawaban doa yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Bila doa dipandang sebagai sebuah kewajiban, bisa jadi kita tidak membutuhkannya, tetapi karena diharuskan, ya sudah, mau apa lagi? Lalu dilakukan dengan terpaksa atau dengan tidak rela. Sama seperti menggunakan helm, Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, atau sabuk pengaman di mobil. Karena tidak merasa kebutuhan, hanya sebatas kewajiban, maka ada saja alasan untuk tidak menggunakannya. Bermacam-macam alasan, jarak yang ditempuh dekatlah, panaslah, sesaklah, helmnya baulah, belum dicucilah. Banyak alasan yang digunakan agar tidak menggunakan helm. Karena apa? Karena bukan kebutuhan. Karena bukan memikirkan kalau aku pakai helm itu untuk menjaga kepalaku demi keselamatanku. Bisa jadi Bapak Ibu, mungkin karena menganggap doa itu sebatas kewajiban, maka masih ada orang Kristen yang jarang berdoa. Belum sungguh-sungguh berdoa. Atau belum memiliki waktu khusus untuk berdoa. Sehingga bisa jadi terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan di tengah-tengah keluarga gara-gara si dalih-dalihan bahasa karonya. Atau saling menolak untuk memimpin doa. Sehingga kebaktian di tengah-tengah keluarga, terlebih situasi saat ini, di mana kegiatan-kegiatan gereja dilakukan di rumah, bisa jadi tidak terlaksana hanya gara-gara tidak ada yang mau pimpin doa. Itu berarti apa Bapak Ibu? Itu berarti kita menolak kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita menolak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu juru selamat kita, Tuhan itu sumber hidup kita, Tuhan itu ulu geluh ras gegehta. Jemaat yang dikasih Tuhan, melalui 10 hari kita berdoa, yang kita lakukan saat-saat ini, dan malam ini kita memasuki hari kelima atau hari kedua secara bersama-sama kita lakukan secara live streaming. Sesungguhnya kita kembali diingatkan. Sesungguhnya kita diajak untuk menyadari dan mengambil sikap bahwa doa itu adalah kebutuhan bagi kita. Doa itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan adalah kebutuhan bagi kita. Seperti yang dikatakan Martin Luther, doa itu adalah nafas orang percaya. Itu berarti doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nafas orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, tujuan kita berdoa bukanlah agar kita memperoleh sesuatu dari Tuhan. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita berdoa bukan agar kita memperoleh sesuatu. Tapi tujuan kita berdoa adalah sebagai wujud atau tanda ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena kalau doa itu napas hidup orang percaya, tidak berdoa sama dengan mati. Jadi kalau kita berdoa bukan hanya kalau ada perlunya, tetapi kita berdoa itu wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengadakan komunikasi atau relasi dengan Tuhan yang adalah Sang Bapa yang telah melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Adi ibas basa karo ayat 10 telu Yohanes sada isuratkan, kahalae jadi anak-anak di bata, labo tubuh arah darah manusia bagi biasana, entah tubuh erdandankan sekala di laki, tapi di bata kap bapana. Kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak ibu saudari yang dikasih Tuhan, kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak, betapa kita butuh relasi toh, butuh komunikasi terus menerus dengan Sang Bapa, tanda ketergantungan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan. Itu yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu. Beserta dengan murid-muridnya. Kalau kita baca di ayat 5 bahan otbah kita dipakai kata tetapi. Di ayat 5 kan dikatakan, tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Mengapa ada kata tetapi di awal ayat 5? Karena di ayat 4b dituliskan oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Pertanyaan bagi kita, mengapa Paulus dinasihati agar jangan pergi ke Yerusalem? Kenapa Paulus dilarang, kenapa Paulus dinasihati oleh roh melalui murid-murid untuk tidak pergi ke Yerusalem? Kita bisa lihat di ayat 10 dan 11 di pasal 21 Bapak Ibu. Di mana seorang nabi yang bernama Agabus mengambil ikat pinggang Paulus setelah Paulus berada di Kaisarea tentunya. Dan sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Paulus ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan diikat. Itu yang akan dialami oleh Paulus ketika tiba di Yerusalem. Sehingga murid-murid di Tirus dan di Kaisarea ayat 12 meminta Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 5, tetapi setelah lewat waktunya Paulus tetap berangkat bersama murid-murid yang bersama dia. Paulus tetap berangkat. Nah, ini yang menjadi menarik bagi kita. Mengapa Paulus memutuskan tetap untuk berangkat ke Yerusalem, bahkan sudah ada, padahal sudah ada bisikan roh kepada murid-murid di Tirus, sudah ada penglihatan yang diperlihatkan seorang nabi Agabus di Kaisarea. Tetapi Paulus tetap putuskan berangkat ke Yerusalem. Apakah dia orangnya keras kepala? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 dikatakan Roh Kudus menyuruh Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Dan Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya nanti di Yerusalem. Paulus memakai istilah tawanan roh. Saya sekarang ini tawanan roh. Dan Paulus menuruti tuntunan Roh Kudus. Lalu kenapa dia tidak mendengarkan bisikan roh kepada murid-murid di Tirus dan penglihatan yang diperlihatkan Nabi Agabus? Karena kan yang dibisikan itu bukan melarang. Dia pakai kata menasehati. Lalu yang diperlihatkan Nabi Agabus kan bukan melarang. Tapi ini yang akan terjadi. Dia memperlihatkan tidak ada kata larangan. Sehingga Paulus tetap kekeh. Sehingga di ayat 13 dari pasal 21 dia katakan, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela
bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Itu yang dipegang Paulus. Dan kalau kita baca di pasal 20 ayat 22 sampai 24, Paulus katakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus tidak undur dari imannya, tidak surut dari pelayanannya. Ia tetap teguh dan gigih memberitakan Injil. Mengapa Paulus demikian, Bapak Ibu? Karena ia memfokuskan diri kepada Kristus. Bukan pada sikap dan perlakuan orang lain terhadapnya. Juga bukan pada kejadian-kejadian yang dialaminya. Sekalipun aku diikat, sekalipun aku ditangkap, sekalipun aku harus mati, aku akan jalani itu demi nama Tuhan Yesus. Alkitab juga menyaksikan bagaimana Yesus Kristus tekun berdoa. Ada beberapa kita bisa lihat di Markus 1 ayat 35 dikatakan ia bangun pagi-pagi untuk berdoa. Kadang Yesus berdoa sepanjang malam, kita bisa lihat di Lukas 6 ayat 12. Sebelum dia mengawali pelayanannya di Galilea, dia berdoa pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Sebelum dia menghadapi penderitaan, menjalani jalan penderitaan Via Dolorosa, dia berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali. Tuhan, kalau bisa, lewatkan cawan ini dariku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Kita anak-anak Tuhan, diharapkan kita bisa meneladani Yesus yang adalah juru selamat kita. Kita bisa meneladani Paulus. Oleh karena itu seperti kata tema kita, mari Bapak Ibu, mari kita memberi diri mengambil bagian di dalam berdoa. Karena sebagai orang yang setia kepada Tuhan, pasti banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi dengan kita berdoa, berserah, bergantung, menjalin komunikasi kepada Tuhan. Kiranya kita bisa seperti Paulus, tidak surut, tidak undur walaupun penderitaan masalah menghadang di depan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kita berpengharapan dan tetap fokus kepada Kristus, kita perlu pahami pengharapan berbeda dengan keinginan. Menginginkan adalah sesuatu yang kita mau untuk memuaskan diri kita pribadi. Sedangkan pengharapan kepada Kristus berarti sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang Allah kehendaki. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang sudah diperlihatkan Paulus. Dan kita lihat ketika Paulus tetap kekeh, apakah murid-murid marah-marah? Enggak. Di bahan khotbah kita, murid-murid beserta keluarga istri dan anaknya sujud berlutut berdoa kepada Tuhan. Mendukung pelayanan Paulus. Itu yang diperlukan hari-hari ini Bapak Ibu. Agar gereja-gereja Tuhan, agar kita bisa tetap menjadi berkat, diperlukan orang-orang yang setia untuk berdoa. Berdoa tidak menjanjikan semua persoalan akan hilang. Tetapi dengan berdoa kita akan kuat menghadapi semua persoalan. Oleh karena itu melalui kebaktian pekan doa, melalui prapekan doa dan kebaktian pekan doa, 10 hari kita mempersiapkan diri menjadi pendoa sapaat. Hari pertama kemarin pendeta kita telah menyampaikan bagaimana kita menaikkan doa sapaan. Sekarang terkenal kata PSBB ya Bapak Ibu ya.
PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Kita ganti ya, sepakat kita. PSBB tidak lagi pembatasan sosial berskala besar, tetapi pendoa sapaat berskala besar. Bukankah karena pandemi ini kita bisa live streaming, sehingga kita bisa satu hati dengan teman-teman kita di Palangkaraya, di Pontianak, di Banjarmasin, di Balikpapan, di Samarinda. Siapa yang bisa menyangka begini? Bukankah sekarang dikondisikan kita menjadi pendoa-pendoa sapaat berskala besar? Itulah new normal life kita. Sehingga kita mampu mengetahui kehendak Tuhan dan tetap fokus kepada Kristus seperti yang dilakukan Paulus. Sehingga kita menjadi orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Luar biasa. Bagaimana Paulus berpegang teguh atas tuntunan Roh Kudus. Padahal ada tawaran diberikan pada dia untuk tidak ke Yerusalem. Tetapi karena dia fokus pada Kristus. Peristiwa, kejadian, persoalan, penderitaan yang dihadapinya tidak membuat dia surut dan undur. Dan terima kasih ya Tuhan. Karena pandemi virus corona, kami bisa bersama-sama bersatu hati menaikkan doa-doa kami melalui 10 hari berdoa. PSBB, pendoa sapaat berskala besar. Beri kami hati, hati yang setia dan mengandalkan Tuhan. Sehingga kejadian wabah virus corona menjadikan kami orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa sapaat, mendukung di dalam doa, dan tentu saja melakukannya dalam hidup kami. Berawal dari diri kami dan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari merespon firman Tuhan. Siakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina paksa rasingan idonienda, nintalah. Aku teman di bata Bapa, sia asibar kuasana. Sinepa langit ras duni. Aku teman Yesus Kristus anak-anak si tonggal Tuhan ta. Si jari arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si sokelia mentergelar si Maria. Si ngenanami kini serahan sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakukun kayu persilang. Mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematen. Petuluarikan go keke basi mate nari. Nangki ku surga. Perkundul na arah kemun di bata bapa sila sibar kuasana. Cina rengnya pagi ngeranakan singgelu rasinggo mati. Aku teman kesah sibadia. Jan lisada gereja sibadia. Persadaan kalak sibadia. Pengalami dosa. Kini keken kula kegeluhan sirasa lalap. Amin. Perpulungan banci kam kundul. Sepaksana kita neken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata ibas kita neken persembahan ibuat ibas Kolose 3 ayat 10 pitu dage takai kia ibahandu subuh ibas ngeranan ta ibas perbahanan bahanlah ekrina ibas kelar Tuhan Yesus Kristus jana ngatakan bujur mandi bata bapa arah iya iherta ngendeskan persembahan ras kita rende ibas kita menendenta kekelengan Yesus kempak manusia. Yeah.
paksana kita penangki pertonton persembahan rasa patah. Ialoi perpulungan kari ibas paksana, alungendeken Tuhan begikan totoku enda. Mari ras kita artoto. Tuhan ikatakan kami bujur man bandu, ibas kerina rejeki ras kesehatan si bere kenduman kami. Genduari indesken kami sada bagin pemerendu e arah persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasulah Tuhan. Bagai pe Tuhan, warisi pepagi pe teruskan kami dengar kebaktin pekan doa kami warisi petelukan. Pasu-pasu nu kami kerina gela ikut muat bagin ras-ras ertoto guna kerina manusia. Pasu-pasu pe kemahandu pendeta kami, pendeta Iswan Ginting Manik sineken katandu ras kerina singelai rikut peti multimedia. Kela erdalan alumahuli tama kemuliaan man bandu Tuhan. Maba kemalaman ati man kami. Tuhan, bagikan toto kami enda. Tuhan, sampati kami kerina anak-anak-Mu, Saitun, Mamre, Moria, Permata, KAKR, gelak ertotoi jadi bagin geluh kami. Lengah akap kami arkedungen, kahai pe silakoken kami, ahdi lengah ertoto. Sampati kami pe gelak inget kami notoken jabu-jabu kami, gelak isi jabu kami tetap arkemalangan man bandu. Ingat kami pe Tuhan, notoken jabu-jabu sekelewat kami, gelah keleng atinu maler kempaksa. Pasu-pasu kami kerina Tuhan, Tuhan begikan toto kami enda. Jujur Tuhan bas keleng atindu nandangi jabu-jabu kami. Ertoto kami man bandu kena bangsa ras negara kami. Tetap pasu-pasundulah Tuhan kerina pemimpin kami. Aparat keamanan TNI Polri. Bagai peti medis ras kerina masyarakat Indonesia. Gelah tetap erkemalangan man bandu. Kam mereken serpang pula ibas ngalah kener bagai perbeben. Wabah virus corona. Pinaki sosial si lengah arkedungan, bencana alam sinderpa donienda. Terlebih manturang sena kami si genduari sangana menghadapi bencana banjir Isamarinda. Perindu gegah kengasupen ibas ngala kenca. Pasu-pasu gereja andu gelangasum ngelaken kekelengendu ku tengah-tengah donienda. Atan kenjabu kami pe ikut ngelaken kekelengendu Pasu-pasulah kami Tuhan. Enda pertonton persembahan rasapat kami Tuhan. Rekami ku kamar anak-Nu Yesus Kristus Tuhan. Ras juru selamat kami singgelu. Amin. Alu Muhammad perpulungan idilo tedis. Rendai kita Tuhan begikan toto ku enda sindaikan dua kali. Oh,
ras-ras kita toto bagini ajari Tuhan Yesus ninta dagi. Oh Bapa kami sini surga, kelandui pebahadi amin, relamin kini rajandu, selamin pratendui bas dunia enda bagini surga. Breken min man kami akan cukup bas warisi senda enda. Alami min salah kami, bagini almi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami bakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dur silat nari, sabak kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sin dekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Tuhan dilo kita ras isi jabu unta muat bagin ertoto, guna jabu perpulungan ras masyarakat sekelewata. Ara ertoto pe jabu unta banci jadi pasu-pasu mandonienda. Guna sie, alokenlah pasu-pasu idur di bataan tanari. Di bata bapanta singgon di lokam kubas kemuliana sirasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta, jadikan kam tetap, jadikan kam megegeh dengan pagu. Ia ngasih mada kuasa serasa lalap. Amin. Nanti Bapak tulang senina ibadah pekan dua beringi sepeduakan bas peringin dan gudung. Sopi lengah silakukan saat teduh. Siberikan lebih kesempatan man BPMR di BKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk berikan sepatah kata dua kata. Man bandu pendeta kami, wakil ketua Klasis, dipersilakan kami. Ya, sikatakan bujur man Tuhan, perdalanan kebatin pekan doan ta berngisi peduakan secara live streaming, nggo banci silakokan. Ibas gelar BP Majelis Klasis Jakarta Kalimantan, kami ngatakan bujur man bandu turang sina kami, singgo ngaturkan ras nikapken perdalanan kebatin nenda secara live streaming, semaka banci idalankan alumahuli. Janaman banta kerina ngawani perpulungan, baginda ibas renungan ngo katakan kami. Enda jadi momen yang luar biasa. Kita bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Tidak dibatasi oleh tempat dan ruang. Tetapi kita dengan hati memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Kami juga turut mendoakan buat senina turang kami, si sangana gendari ngalaken bencana banjir i Samarinda. Toto kami ngarak-ngarak gelah banci pada surut ras megegeh kam. Teman-teman kami ngawani perpulungan i Samarinda. Ras man bandu turang sina kami si i Kalimantan, i Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Bagepe, i Balikpapan, dibatasi masuk-masuk kita ras teman-teman i Depok, Bogor, Klender, Cibubur, Pondok Gede, ras Jakarta sekitarna. Katakan kami mejua-jua, tetap kita semangat. Oh iya, Cibinong juga. Dan tentu saja si jadi kundulan cililitan. Biarlah ini menjadi semangat untuk kita menyatukan hati kita muat bagi nibas pertotonta, semaka terlihat ada kuasa doa di tengah-tengah gereja Tuhan dan di tengah-tengah bangsa ras negara anta. Dibatasi masuk-masuk kita, salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap kita sabar,
Kami bisa menyadari sudah lebih kurang 2 bulan lebih kita di rumah, ada rasa jenuh dan sudah mulai ada yang mengatakan terserahlah, tapi kita tidak mau terserah karena hidup kita bukan hidup yang murahan, hidup kita berharga, kita mau lakukan yang terbaik. Rasdai bagi bas kata penaruh paper Tuhan tangguh katakan, karena sekarang kita menggunakan teknologi informasi, diperlukan kita bekerja sama untuk mensubscribe semua channel-channel yang ada, bukan kita berpikir yang lain-lain, cuman untuk tanda kita saling mendukung, sehingga kita bisa menggunakan fasilitas teknologi ini hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat malam Membantakrina, dibatasi masu-masu, bujur. Sobe lengah, si taringkan rumah ibadah henda, bagi pesidungi ibadah ta, mari lebih sebenarkan saat teduh sebulai. Saat teduh ngudung, menjuah-juah, menbata kerina.